Ya, tidak hanya kelebihan dan manfaat yang luar biasa ya. Mustika Putri Giling itu juga memiliki kekurangan. Nah, ingin tahu untuk kekurangan dari Mustika Putri Giling dari saya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan selalu mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan sebelumnya itu saya sudah sering menyampaikan nggih untuk mengenai kelebihan dan manfaat dari Mustika Putri Giling Sukma. Ya, tidak fair jika saya itu tidak sampaikan tentang kekurangannya. Ya. Nah, sebelum saya menyampaikan kekurangan, perlu diketahui, ya, yang saya maksud dalam video kali ini itu adalah Mustika Putri Giling Sukma yang tidak berkhodam, yang bukan berkhodam. Nah, untuk yang berkhodam nanti insya Allah akan saya sampaikan di lain waktu jika ada kesempatan. Ya, karena kekurangan dari Mustika Putri Giling yang berkhodam dan tidak berkhodam itu tentu berbeda. Nah, langsung saja berikut ini adalah beberapa kekurangan dari Mustika Putri Giling Sukma. Nah, untuk yang pertama itu adalah hanya bisa digunakan untuk satu target dalam satu waktu. Misalkan Anda itu memiliki dua mantan, gitu. Anda itu tidak bisa menggunakan mustika ini untuk kedua mantan sekaligus. Nah, jika Anda ingin menggunakan untuk keduanya, ya, itu bisa menggunakan Mustika Putri Giling Sukma yang berkhodam. Dan jika Anda itu seorang pria, itu juga bisa menggunakan Mustika Hiya Setri Kinasih. Lalu untuk kekurangan yang kedua, itu adalah kurang maksimal ya, jika tidak ada komunikasi dengan target. Ya, jika Anda itu lost contact dengan target ya, maka tingkat keberhasilannya itu hanya 60-70% lah. Nah, tentu itu berbanding terbalik ya. Jika masih ada komunikasi, tingkat keberhasilannya itu di atas 90%. Nah, untuk kekurangan yang ketiga, itu kurang maksimal jika target itu sudah memiliki pasangan, meskipun sebatas pacar. Nah, di sini sama halnya dengan masalah komunikasi tadi. Untuk peluang keberhasilannya itu antara 60-70%. Bahkan bisa kurang. Nah, kalau target itu sudah memiliki pasangan, dalam tanda kutip ya, pacar, Anda bisa menggunakan Mustika Putri Giling yang berkhodam. Namun kalau mantan Anda itu sudah menikah, ya sekalipun menggunakan yang berkhodam ya, tentu saja akan kurang maksimal. Bahkan khodamnya itu tidak akan bekerja. Karena mengingat target Anda itu sudah menikah. Nah, saya rasa hanya itu saja nggih untuk kekurangan dari Mustika Putri Giling Sukma yang tanpa khodam. Nah, jika ada pertanyaan untuk terkait apapun nggih dari Anda para penonton video ini, silakan Anda bisa kirim pesan di nomor yang sudah saya cantumkan di dalam video kali ini. Lalu jangan lupa pula untuk Anda subscribe channel ini karena masih ya banyak video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli